DPD LDII Sukoharjo membagikan 2 tangki air bersih kepada warga desa Karangmojo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Penyaluran bantuan air bersih tersebut merupakan solidaritas sosial bagi warga yang terdampak kemarau panjang Sabtu 28 Oktober 2023. Penyerahan bantuan air bersih secara simbolis dilakukan oleh Ketua DPD LDII Sukoharjo, Dalono Abdul Rashid, kepada Sekretaris Desa Karangmojo, Ratno. Dalono menyampaikan, bantuan air bersih ini merupakan bentuk kepedulian DPP LDII dan DPD LDII Sukoharjo terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Sementara itu, Sekretaris Desa Karangmojo mengapresiasi bantuan air bersih dari LDII kepada warga Karangmojo yang membutuhkan.